Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep sup ayam hitam dan rempah-rempah Cina. Simpel dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya 3 buah apel, 1 ekor ayam hitam. Kita siapkan bahan lainnya, rempah-rempah Cina, kedelai kuning, habdo, emcimodo, kacang merah, kedelai hitam, kulit jeruk kering, buah tin kering, buah pir kering, hong lo bin, fish mao atau fa kao, jong chou fa, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ayam hitamnya kita potong di bagian kaki dan dibuang kukunya. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian atau sesuai selera kita. Kita siapkan pula 2 ruas jahe. Kulit jeruk keringnya kita rendam sampai lunak. Kita siapkan air mendidih, rebus ayam hitamnya sampai berubah warna. Merebusnya jangan lama-lama ya teman-teman, biar sarinya tidak hilang. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada ayam. Semua bahan rempah-rempah Cina kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Kulit jeruk yang sudah direndam kita bersihkan sampai bersih. Buah apel kita kupas 1 per 1 sampai bersih. Buah apel yang sudah dikupas, kita belah dan dibuang bijinya. Setelah bersih dan terbuang bijinya, kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, kita siapkan air secukupnya, masukkan rempah-rempah Cina, masukkan pula buah apel, ayam hitam yang sudah kita rebus, jahe dan kulit jeruk, aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian kita tutup dan masak selama 2 jam. Setelah kita rebus selama 2 jam, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Semua sari-sarinya pada keluar dan rebusan rempah-rempah Cinanya berbau harum dan seger. Sup ayam hitam dan rempah-rempah Cina, Chinese soup Hong Kong style, enak, seger, cocok sekali untuk kesehatan tubuh, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.